Eki wong lanang kok yang nganggi kudung, nganggi hijab iki piye? Wong lanang iku dunia nganggi topi orang nganggi hijab ngono kuwi. Lah kuwi hijabe wong wedok ta Pak iki, Pak? Ya wis dang, laku rono Pak ya. Monggo-monggo. Nggih, antum selamat nggih, Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Pak D menemukan orang yang auranya itu aneh sekali ya. Kasianlah kalau dipikir-pikir. Keng pundi Pak niki po? Ya Pak iki nggih tuku. Nggih tuku ngombe, nggih tuku es nggih. Nggih. Kasihan sekali bapak ini. Ngelak to, Pak? Ngelak. Lek ngelak ngombe Pak nggih tuku es nggih. Awas-awas motor. Lawang sak temune tiga wa dadi kabutan to. Waduh. Aja dijekek kono, Pak. Dijekek kono mawon ya. Kono gone wong dodol soalé. Dijekek kono mawon. Ayo dijekek kono ya, Pak. Kene gone wong dodol ku wong tuku rawane engko. Ayo, berono yo. Iya, berono yo. Monggo. Nggih, iki dhuwite disaki ya, engko ceblok engko. Nggih, nggih. Aya. Ora abot barang kok acting-e abot. Awas kambure ning truk. Yo, kendaraan buat yo. Saya sama melaku Pak, melaku. Engko larane nang tengah sawah kono ae ya. Ya, larane nang tengah sawah ae. Ya nang kono Pak. Kuwi isine lek ora penting ora usah digawa Pak, ngebot-boti kok. Iki wong lanang kok yo nganggo kudung, nganggo hijab iki piye? Wong lanang iki kudune nganggo topi ora nganggo hijab ngono kuwi. Lah kuwi hijabe wong wedok ta Pak iki, Pak? Ya wis dang, laku rono Pak ya. Monggo-monggo. Nggih, antum selamat nggih, Pak.
Iya. Posisi sekarang berada di Mayangkawis. Mayangkawis itu desa di sebelah selatannya Bungkal, Bojonegoro. Kali ini Pak D mendapati atau menjumpai sosok manusia yang ya nyuwun sewu bisa dikatakan aneh ya. Kita tahu sendiri. Oke teman-teman, bagaimanakah menurut pendapat teman-teman tentang video ini? Silahkan Anda berkomentar. Karena yang di syuting ini jugalah manusia, yang nonton juga manusia, dan yang nyuting adalah manusia. Jadi kita semua sama-sama manusia. Dengan Anda melihat video kali ini, marilah kita selalu berperkemanusiaan atau selalu apa ya, menunjukkan sikap kemanusiaan sesama manusia. Walaupun manusia itu katakanlah berbeda-beda dari karakter atau wujudnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.